Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Sawan, MCO Masas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari mana? Jakarta, Pak. Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur, Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Jadi Rawamangun itu ya. Datang lagi. Oke. Ini Mas siapa namanya? Mas Erik. Erik ya, Mas Erik ini mengalami cedera bahu. Sudah berapa lama, Mas Erik? 6 tahun. Coba sakitnya, coba sakitnya tadi. Ini lah. Oh, ini sakit ya. Oh, sakit sekali ini. Betul ya? Ini Mas ya. Benar Mas ya? Benar Mas ya? Ini sakit ya? Benar ya? Betul, coba itu. Ini? Enggak. Nah, ini sakit ya? Sakit, Pak. Oke. Okay. Ini? Sakit. Nyetrum, Pak. Ini? Sakit. Beda. Iya, beda, Pak. Ini ya. Sakit ini? Oke. Okay. Mas Erik ini mengalami cedera bahu sudah 6 tahun. Wah, sudah kemana-mana Mas ya. Sudah muter-muter ya. Muter-muter Pak. Oke, okay. Siap, kita akan rilis ototnya. Tangannya nggak bisa naik tuh. Halo? Halo Pak. Mantap Pak. Kalau nggak sakit nggak sih ini toh. Mas Erik aslinya mana? Saya Solo Pak. Oh Solo. Kerja sana. Saya di sana sama keluarga. Di Jakarta sama keluarga. Oh udah keluarga sana. Sudah jadi orang sana. Sudah dari Jakarta. Aman Jakarta ya? Apa Pak? Enggak ada apa-apa. Ampun. Hah? Enggak ada. Oh. Kidal pasti itu pasti. Ya. Sudah nonton lama video saya? Udah Pak. Saya benar-benar wah ini kayaknya mantap ini. Tahunya gerakan itu dari YouTube saya kan? Gak misalnya dari YouTube saya? Iya Pak, benar. Kok sama gitu ya? Pas nyoba kan, sambil nonton sambil tiduran praktekin dah. Kok iya ya? Ini gak bener gak udah nih. Au. Tadi sakit toh? Halo Bang Jago. Wes, enggak Pak. Halo. Mantap. Cek tangannya. Enggak kena, enggak kena. Wes, kok bisa Pak? Benar? Benar Pak. Hah? Tadi seberapa tadi? Tadi segini. Segini tuh di sini udah sakit. Oh ya, sekarang? Sekarang. Wow. Plus dol. Plus. Itu yang sakit karena nggak ada gambarnya Pak. Apa enggak Pak? Di gambar enggak ada ya? Karena waktu ya. Itu kalau digambarin takut. Oh, Pak Nyetrum. Nyetrum. Wes, bar Mas, santai aja. Ini? Enggak. Halo. Udah enggak. Tem. Masih 4. 4 menit, Pak. Cuma 4 menit. Hah? 6 tahun. Udah muter-muter ya. Singrong jam tipi cekak apa-apa nih. Eh mari ini ya. Pernah itu. Cek sini. Kok koyo kaku-kaku banget ya, Pak? Eh? Rasanya ya beda. Tadi sakit. Ini? Sekarang enggak. Ini? Enggak. Rasanya kaku-kaku pian. Beda, Pak. Apa lama enggak merasakan?
Oke. Ini Mas Erik ini mengalami cedera yang cukup lama, 6 tahun Mas ya. Ini 6 tahun, Pak. 6 tahun ya, sudah muter-muter. Jadi ini Mas Erik itu mengalami kekakuan otot atau namanya spasem. Itu spasem atau spasma, kekakuan otot. Nah, kekakuan otot itulah yang menyebabkan gerakannya terbatas, rumnya terbatas dan rasa nyeri gitu kan ya. Karena geraknya kaku itu nyeri. Kan ya. Sekarang sudah los, sobalas. Dus. Dus. Pak. Oh, mantap, ini, Pak. Mantap. 5 menit, Mas. Ngobrol ngalor itu lagi. Wis ngene ra wis cukup. Jadi perlu saya sampaikan pada teman-teman yang mengalami cedera sejenis sama Mas Eri ini, hati-hati, jangan salah penanganan. Penanganan yang salah bisa berakibat tambah parah. Ya, jadi diagnosanya tepat, penanganannya tepat, sembuhnya cepat. Ya, contohnya Mas Eri ini adalah diagnosanya apa? Adalah mengalami namanya spasem, kekakuan otot sehingga menyebabkan apa? Rumnya terbatas. Sehingga gerakannya naik aja saat sakit. Setelah ini tadi metode tadi dirilis ototnya, ya sudah beda. Beda Mas ya? Beda. Nah, sekarang kita akan reposisi. Rilis ototnya, reposisi sendinya. Oke, remes ya. Sedol Mas. Sedol ini enggak apa-apa, Is. Ah. Enteng ya. Enteng, Mas. Beda ya. Beda. Ajaib, Pak. Ajaib. Apa saya pakai ilmu ajaib, Bapak? Enggak. Rasanya gimana? Enteng ya? Enteng, Pak. Tinggal ya. Oke, sekarang Mas Erik dong. Pemainnya bagaimana Mas Erik? Ya, Mas Erik. Ya, untuk bagi yang cedera ya semacam cedera olahraga, saya merekomendasikan untuk ke Pak Erik enggak akan sia-sia. Saya jauh-jauh dari Jakarta cuma 4 menit penanganan. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Cus dulu.